So tamat perlawanan, kita menerima kekalahan kepada Sahakoh, tim pasukan daripada Vietnam, yang mana kita tahu kekuatan dia sangat strong pada formasi 3-1 dengan strong pivot. Kita berjaya mendahului 1-0, kemudian minit-minit yang terakhir kesilapan dan hilang fokus ataupun konsentrasi pemain yang membuatkan kita ketinggalan dan akhirnya kita tewas 2-1 pada perlawanan ini. Alhamdulillah tiada kecederaan, cuma apa yang kita harapkan pemain akan bangkit selepas ini untuk persediaan kita di peringkat separuh akhir nanti. InsyaAllah para pemain akan buat yang terbaik untuk kita layak ke perlawanan akhir seterusnya, mungkin dapat menjuarai kejohanan AFF kali ini, insyaAllah. Okay, macam mana ulasan hari ini? So alhamdulillah untuk second game, walaupun saya rasa banyak benda yang kami kena perbaiki lah untuk game semifinal. Game hari ni agak sengit lah kan. Kalau kita lihat banyak mistake-mistake daripada kami sendiri. So insyaAllah semifinal kami akan berbaloi.